Perkembangan sukan jaguh lompat tinggi negara Li Hup Wei berpeluang cipta sejarah terbesar untuk skuad olahraga Malaysia apabila buat penampilan ketiga pada sukan Olimpik Tokyo. Juara sukan SEA ini berazam muncul atlet olahraga pertama layak ke final Olimpik sekaligus mengatasi pencapaian legenda pecut Tan Sri Dr M Jegathesan dan Allahyarham Istiaq Mubarak 110 meter berpagar. Banzai, Malaysia bersama Bazli Azmi. Hup Wei di landasan tepat catat sejarah besar olahraga buat kali kedua berturut-turut. Dia muncul atlet olahraga pertama negara layak ke final kejohanan dunia 2019 dan kini berdepan tugas sama di Tokyo. Penampilan di Beijing 2008 dan London 2012 menyaksikan Hup Wei terkandas pada peringkat kelayakan. Namun, itu cerita sedekat lalu. Dekat itu hari punya performance, memang susah nak cakap. Tak boleh cakap 2-3-3 akan qualify. Macam World Championship 2019. Dia punya qualifying mark dia dah 2-31. Tapi sampai 2-29 saja sudah berhenti. Sudah sampai 12 orang. Tapi kira PB tu sangat banyak yang sangat bagus. Tapi yang dia tak masuk final juga. Kita tak boleh tentukan itu hari kita tak boleh buat. Tahun ni perjalanan qualify untuk Olimpik ni memang susah bagi saya. Tapi kita still tahan yang think positif dia benda. Jangan buat bagi negatif yang menang kita. Kita have to be first positive man. Kali ini sebenarnya itu situation tu memang susah untuk seluruh dunia. It memang sangat beza, sangat special yang ini Olympic Games. I think it's a very macam it's a maya lain sikit lah ini Olympic Games dengan compare with the Olympic lah sebelum tu. Pencapaian terbaik skuad olahraga ialah menerusi Jegathesan yang mara ke separuh akhir 200 meter Olimpik 1964 dan 1968. Kemudian Allahyarham Istiaq mara ke peringkat sama 110 meter berpagar Olimpik Montreal 1976. Sejak itu, atlet olahraga gagal menyaingi lawan hingga terkandas peringkat saingan Olimpik. Berdasarkan catatan peribadi terbaik 2.29 meter dilakukan pada 2019, Hup Wei sepatutnya mampu layak ke final. Ini kerana 12 atlet perlu melepasi sekurang-kurangnya 2.26 meter untuk layak ke final Olimpik Rio 2016. Cuma atlet kelahiran Selangor ini dihimpit masalah kecergasan selepas positif COVID-19 awal tahun ini. Dua kejohanan pasca COVID-19 menyaksikan Hup Wei jauh daripada prestasi sebenar. Perak Grand Prix Malaysia dan emas terbuka Kazakhstan. Namun apa yang jadi persoalan ialah catatan yang dilakukan. Skuad olahraga turut diwakili pelari pecut wanita Azrin Nabila Alias yang raih tiket wildcard untuk buat penampilan sulung temasya. Bagaimanapun, pelari berusia 21 tahun ini tidak diletak harapan tinggi berbekal catatan peribadi terbaik 11.81 saat. Apa yang lebih realistik ialah memecahkan catatan peribadi terbaik atau rekod kebangsaan 11.50 saat milik G. Shanti dilakukan pada 1993. Excited pun ada tapi rasa macam takut sebab ni kan game first time game yang terbesar saya. So perasaan gemetar ya, nasihatku dia memberi saya motivasi dan dia suruh saya fokus dalam latihan, menjaga makanan, jaga rehat dan jangan pedulikan komen negatif.